Mie lanjut udah mateng, Mina. Mina udah mateng, guys. Nih, baju sahur pakai mie. Sisanya pakai mie. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhera bahkan Suhera makan mie.
Terus dan lo bawa ke tak makan. Terus tidur awet sore terawih langsung tidur baru ngilir DWA bagus ditelepon bagus katanya sudah tayang komedi Mbak Jo komedi sama bagus lihat channelnya bagus admin channel itu komedi buat hiburan sama channelnya bagus sekedar buat hiburan ya teman-teman nggak apa-apa nikmat banget caranya kalau merebus mie rebusan pertama jangan sampai empuk diangkat buang airnya rebus air lagi masukkan yang kedua sama bumbu-bumbunya pedes ya teman-teman oke makasih ya Mbak Jo sahur pakai mie apa tadi mie goreng mie. Sekarang jam 2:30 sekarang jam 3 kurang
seperempat. Alhamdulillah udah sahur. Makasih ya teman-teman. Alhamdulillah. Pedas padahal cabai yang gak tak makan. Makasih teman-teman. Oke, tadi ngerebusnya masaknya mie. Lupa Mbak Ju, belum diklik. Belum diklik apanya videonya. Aku tadi sebenarnya syuting sama ngerebusnya, cara ngerebusnya pakai merebus air pertama mendidih, masukkan mie. Mie sudah alum, sudah mendidih, ditiriskan, rebus air lagi secukupnya. Mendidih, potongi cabai, bawang merah, masukkan mie-nya. Mie yang pertama yang sudah direbus pertama, masukkan. Yang kedua, udah masak, angkat, santap. Oke, seperti itu ya. Tadi aku ya sudah di syuting tapi Mbak Ju lupa belum diklik videonya. Oke, makasih ya sebelumnya. Kalau ada videonya Mbak Ju yang enggak bisa menghibur kalian semuanya dan enggak bisa berkenan di hati Anda semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Seperti itu, orang tua suka lupa. Oke. Wes pokoknya sing ndelok-ndelok videonya Mbak Ju tak tunggu-tunggu sing apik kangge kalian kabeh. Buat dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri, tak tungane tumas ngapik kangge kalian kabeh. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.